Apa Ajib Choya? Baru-baru ni kita tengok banyak artis, dia macam satu fenomena. Semuanya nampak macam nak bertaubat kan, dia masuk politik. Tapi yang agak merisaukan ni, fenomena artis ni, lelaki dan perempuan, dia masuk politik, dia terus jadi ustaz, ustazah, dia berkuliah, dia bagi ceramah kan. Tak nak minta kepada ustaz pasal benda ni. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Memang kita lihat akhir-akhir ini telah menjadi satu fenomena artis menyertai politik, sama ada politik yang pro kepada kerajaan ataupun yang pro kepada pembangkang. Apa yang ingin saya ulas di sini, apabila sebahagian daripada artis-artis ini mula mengulas, mula bercakap tentang agama. Sebenarnya untuk bercakap tentang agama perlu ada otoriti. Autoriti yang saya maksudkan di sini adalah ilmu, bukan status. Bukan syarat untuk bercakap tentang agama itu mesti profesor. Bukan syarat untuk bercakap tentang agama itu mesti doktor. Tetapi yang bercakap tentang agama, hendaklah dia memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis, apabila merupakan satu tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, Allah SWT akan yaqbidu al-ulama. Allah Subhanahu wa taala akan tarik ulama, yakni tarik nyawa para ulama, yakni dengan mematikan para ulama. Pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau fadallu wa adallu. Maka pada ketika itu manusia memilih kepala-kepala, pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka ditanya tentang agama, tentang urusan agama mereka, kemudian mereka mengeluarkan fatwa. Yang ditanya tadi mengeluarkan fatwa, maka mereka sesat lagi menyesatkan, kerana asasnya tidak memiliki ilmu. Jadi merupakan satu hal yang positif sebenarnya apabila kita lihat fenomena artis bertaubat. Alhamdulillah, kita tak kata semua artis itu tidak baik, saya tidak bermaksud sedemikian rupa. Tetapi apabila sebahagian daripada mereka menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini satu hal yang sangat positif. Cuma masalahnya apabila taubat itu dikaitkan dengan politik. Contoh, sebahagian daripada mereka menyebut, dengan saya menyertai parti politik tertentu, saya baru mengenal Islam. Ataupun apabila saya menyertai parti politik tertentu, baru saya dapat mampu mendidik anak-anak saya dengan baik. Saya nak ulas hal ini sedikit agar kita faham. Sebenarnya bukan syarat untuk kita mengenal Islam dengan menyertai parti politik tertentu. Tugas untuk mengenal Islam adalah tugas tanggungjawab setiap individu Muslim. Kalau jika demikian, bagaimana orang yang di luar daripada negara ini? Orang yang di Syria, orang yang di Jordan, orang yang di Amerika, adakah mereka menyertai parti politik baru mereka mengenal Islam? Tidak. Mengenal Islam adalah tugas dan tanggungjawab bersama. Setiap individu yang bernama Muslim wajib menuntut ilmu. Kata Nabi di dalam hadis, talabul ilm fardhatun ala kulli Muslim. Tuntut ilmu itu satu kefarduan bagi setiap individu Muslim. Maka orang yang bertaubat, dia kena pastikan dia memiliki ilmu pengetahuan dan kena menuntut ilmu agar taubatnya itu konsisten. Kemudian satu lagi yang juga menarik, apabila sebahagian daripada mereka berkata, ada seorang yang menyebut bahawasanya saya menyertai parti politik tertentu ini kerana anak-anak saya telah rosak kerana satu ketika dahulu parti tertentu, yakni parti kerajaan, disebut secara langsung UMNO merosakkan anak-anaknya. Saya kira, saya bukan nak mempertahankan UMNO dalam isu dan hal yang seperti ini. Saya kira tugas sebenarnya yang perlu dia tanya, yang perlu dia muhasabah adalah tugasnya sebagai ibu bapa. Kata Allah di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu bapa, perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Dalam hadis Nabi bersabda, fali abawahi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka menjadi tugas kedua ibu bapanya nak menjadikan anaknya Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani, ataupun Nasrani ataupun Majusi. Ini tugas ibu bapa. Bukan tugas parti politik, bukan tugas UMNO, bukan tugas PAS. Tugasnya adalah tugas individu. Individu itu sedar, dia perlu mendidik anaknya menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menyalahkan parti politik, sama ada UMNO ke, orang UMNO nak salahkan PAS ke, PAS nak salahkan UMNO ke, ini ulasan ataupun pandangan yang sangat tidak relevan. Jadi saya minta kepada artis-artis ini ataupun sebahagian, tidak kira sesiapa pun yang bertaubat, bukan syarat diterima ataupun ditolak setelah taubat itu menyertai politik. Dan bukan syarat untuk bercakap tentang Islam itu kita perlu ada dalam mana-mana parti politik. Sebenarnya untuk berkata tentang Islam, untuk mengulas tentang Islam, syaratnya perlu ada ilmu, perlu ada iman, perlu ada amal dan tindakan, baru kita bercakap dan mengulas tentang agama.
Maka saya menyeru kepada artis-artis yang sebahagian ini, saya katakan kepada mereka agar berhati-hati dalam mengulas sesuatu isu. Berhati-hati dalam berkata-kata tentang agama, kerana setiap perkataan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada kalian kerana bertaubat, tetapi usah kaitkan taubat kalian dengan parti-parti politik, kerana ia akan memberikan kesan dan impak yang tidak baik dalam masyarakat memahami agama. Wallahu a'lam. About the attitude.